Terlebih dahulu sebentar aja, kita mau membahas tentang apa itu, tentang pengakuan iman rasuli, tentang pengakuan iman rasuli dan ketidaksesuaiannya di dengan Alkitab. Pengakuan iman rasuli atau syahadat para rasul. Dua sebutan ini, syahadat para rasul atau pengakuan iman rasuli. Itu ada dua versi. Versi pertama versi Roma Katolik. Versi Roma Katolik itu agak lebih panjang, cuma saya bacakan ini. Ini versi Roma Katolik. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Menurut syahadat para rasul versi Katolik, itu ada Tuhan Yesus turun di tempat penantian. Kemudian yang kedua, Gereja Katolik. Gereja Katolik Kudus. Saya bacakan pengakuan iman rasuli versi Protestan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kalau versi Protestan, turun ke kerajaan maut, itu Alkitabiah, betul. Jadi
tidak kita bahas untuk ini, tetapi versi Protestan masih ada gereja yang am. Nah, permasalahannya adalah kalau versi Katolik Tuhan tidak turun ke kerajaan maut atau dunia orang mati, tetapi Tuhan turun ke tempat penantian. Ini kesalahan yang tidak didasarkan pada ayat hal ini. Tapi versi Protestan betul sekali turun kepada kerajaan maut. Kemudian yang memiliki persamaan dan memiliki porsi yang tidak alkitabiah adalah di sahadat rasuli menurut versi Katolik itu gereja Katolik Kudus, gereja Katolik. Kemudian versi Protestan gereja yang am. Sebenarnya sama, am Katolik universal itu sama. Jadi am itu sama dengan universal, sama dengan Katolik. Maksudnya apa? Maksudnya di seluruh dunia ini gereja itu cuma satu, atau jemaat itu cuma satu. Di seluruh dunia cuma satu, gereja itu tidak terpecah-pecah katanya. Nah, kita ini apa? Kita ini bukan gereja, kita ini bagian dari gereja. Mengartikannya begitu. Kalau gereja Katolik itu artinya semesta atau universal atau am, itu artinya di seluruh dunia gereja itu cuma satu. Tidak banyak. Tidak ada gereja GBI, tidak ada gereja Baptis, tidak ada gereja Protestan, tidak ada gereja Katolik, semua gereja itu satu katanya. Itu namanya am. Jadi kita ini gereja bukan, kita ini bagian dari gereja. Menggambarkan kesalahan gereja yang am itu begini. Jendelanya juga dari gereja, pintunya juga dari gereja, nah gitu. Nah, baru dikepalai oleh Tuhan Yesus. Ini namanya gereja am. Menggambarkan secara simpel gereja am itu. Jadi percaya kepada gereja yang am artinya percaya kepada gereja yang universal, itu gereja yang satu. Kita ini bukan gereja, kita ini bagian dari gereja. Gitu. Kita ini misalnya atapnya misalnya, atau kita ini jendelanya, itu menggambarkan kesalahan dari pengertian gereja yang am. Yang benar apa di dalam Alkitab? Yang benar di dalam Alkitab itu gereja yang lokal. Di sini ada eklesia atau jemaat. Eklesia atau jemaat ini gambarannya bukan lagi gereja GBI jadi atapnya, gereja Baptis jadi tiangnya, bukan begitu lagi. Tetapi gereja itu adalah setempat, artinya kita sekarang ini manusia atau manusia yang berkumpul di sini bersekutu ini disebut sebagai gereja. Jadi gambarnya yang benar secara singkat begini. Langsung dikepalai oleh Tuhan Yesus. Jadi sekarang kita ini langsung punya kepala Tuhan Yesus. Jadi tidak ada kita ini kepalanya sinode dulu atau kepalanya yang lain dulu begitu. Juga kita ini langsung kepada Tuhan Yesus. Kita ini bukan bagian dari siapa-siapa di dunia ini. Kita ini langsung bagiannya adalah Tuhan Yesus. Yesus adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Jemaat adalah tubuhnya. Nah, saya di sini misalnya jadi atap sini, ada yang jadi tiangnya, ada yang jadi alasnya dan lain sebagainya. Kita semua yang ada di sini. Ini pengertian tentang gereja lokal. Jadi dua pengertian yang berbeda. Yang pertama, gereja yang am itu artinya gereja itu cuma satu di seluruh dunia dan bagiannya itu adalah ini GBI, ini misalnya GPIB,
misalnya HKBP, misalnya ini apa, begitu. Mereka gabung-gabung ke keruan-keruan begitu. Sehingga mereka punya pengertian tentang gereja yang lokal itu sangat sempit gitu. Mereka tidak memahami apa itu artinya gereja lokal. Sehingga akhirnya mereka harus membentuk satu sinode, ketua dan lain sebagainya. Dan akhirnya nanti kita bisa lihat penyimpangan-penyimpangan di kemudian hari. Nanti kita akan lihat itu. Cuma pada malam ini kita fokuskan kepada kesalahan poin dari pengakuan iman rasul ini. Cuman saya berdoa betul-betul. Anak saya, saudari saya kertas. Dia suruh saya, suruh Pak, saya disuruh ngapalin guru. Gurunya kawan saya lagi. Suruh ngapalin pengakuan iman rasuli, sedih hati saya. Duh, ini untuk praktek, ujian praktek, kalau jangan-jangan nanti nilainya jelek, jadi harus pakai pengakuan iman rasuli. Yaudah, begini aja, dia nggak akan ngapalin ini, dia pasti nilainya bagus. Nanti kalau suruh ngapalin yang poin gereja yang am itu diganti lokal ya, saya bilang gitu. Diganti, aku percaya kepada gereja yang kudus dan lokal. Kok gurunya nanyain, nanti bilang Pak Firman yang suruh Bapak yang suruh. Gerejanya diganti. Lokal. Biar gurunya kan ya kawan saya juga, masa mau dikasih nilai nol kan gak mungkin. Orang, oh ya ini ajarannya begitu. Jadi ini ini lokal. Sementara ini universal. Dan universalis, universalis itu adalah satu doktrin yang disuntikan semacam cendawan atau semacam jamur yang akan merusak tatanan doktrin-doktrin yang penting-penting sebenarnya. Ini berbahaya sebenarnya, tetapi kalau tidak diperjelas dengan detail, nanti anak-anak kita pun akhirnya wah, aku percaya kepada gereja yang kudus dan am. Waduh, bahaya sekali. Am itu apa? Am itu universal. Am itu artinya Katolik. Kalau di versi bahasa Inggris mana tertulis aku percaya kepada gereja yang kudus dan Katolik. Katolik. Akhirnya Protestan itu dengan Katolik sebenarnya realnya. Realnya itu mereka itu cuma pisah organisasi tetapi pengajarannya hampir persis sama. Dari tata caranya semuanya hampir persis sama. Nah, kita melihat di sini kita mau mempertahankan kebenaran gereja lokal adalah karena kelokalan ini sangat mempengaruhi keteguhan doktrin tiap-tiap jemaat. Artinya kita ini tidak berpengaruh kepada apapun. Kalaupun nanti iblis akan menyesatkan di akhir zaman, menyesatkan gereja-gereja di akhir zaman, kalau gereja muda seperti kita ini, iblis akan beribu-ribu kali menyesatkan gereja muda seperti ini. Misalnya, kalau mau menyesatkan gereja Bandar Lampung, dia harus ikut ambil bagian di Bandar Lampung ini meracuni kita semua di sini. Demikian juga kalau dia mau menyesatkan gereja yang di Pugung, maka dia harus ikut ambil bagian di sana dan menyesatkan mereka di sana. Itu sangat begitu memakan waktu untuk mereka. Tetapi kalau model gereja am atau gereja universal, tinggal pegang kepalanya, selesai semua bawahnya. Kalau tidak, tendang-tendang, pecat-pecatin semua. Ini berbahayanya untuk gereja yang am. Baik, sampai di sini mengenai pengakuan kesalahan atau penyimpangan yang atau sesuatu yang tidak sesuai dengan Alkitab, doktrin Alkitab tentang pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman kita gimana? Ya? Belum, nanti dia akan jadi. Nah, banyak yang bilang kita kok tidak ada ADART. Jelas sekali, ADART itu pembuatan manusia. ADART itulah yang biang keladinya. Awalnya ADART Gereja Katolik itu baik, Lumen Gentium, itu sebenarnya ayat ADART-nya. Tetapi kemudian dibuat sebagai satu keputusan dari Tuhan. Akhirnya jadi salah. Kemudian apalagi ADART dari gereja-gereja Protestan. Mereka buat ADART sedemikian rupa sehingga mereka akhirnya tidak lagi percaya kepada perkembangan doktrinal dari gereja, dari Alkitab, tapi malah memegang teguh ADART. Ini tidak ada di dalam ADART. Pecat gereja pendetanya. Ini tidak ada di dalam ADART. Majelisnya tendang. Ini tidak ada di dalam ADART. Jadi tata cara apa itu sakramennya segala macam tidak sesuai. Itu sulit sekali. Misalnya dalam satu perkembangan
kita ajarkan bahwa perjamuan Tuhan lebih benar daripada perjamuan kudus. Tidak sesuai ADART. ADART bilang perjamuan kudus. Harus dirubah dulu ADART-nya. Wih, luar biasa kan? Sulit sekali untuk membetulkan gereja model begini. Nah, ADART kita apa? ADART kita adalah Alkitab. Tidak bisa ada ADART Latin selain Alkitab. Wah, itu mah paling enggak bisa mikir, paling gampang itu ngomong begitu katanya. Justru ADART Alkitab kita ini Alkitab, berarti gereja kita ini akan berkembang terus untuk semakin benar. Menjadi semakin benar, semakin benar, semakin benar. Tapi kalau ADART-nya itu sudah tertulis di situ, itu sudah harga mati. Kita tahu misalnya ini salah nih istilah perjamuan kudus, yang benar perjamuan Tuhan. Tetap kita tidak bisa rubah. Kenapa? ADART-nya ngomong begitu. Gitu. Tapi begitu kita tahu ADART kita Alkitab, oh iya yang benar Alkitab ini ya. Ya kita langsung rubah, enggak ada perlu pakai rapat sinode segala macam gitu. Ya. Tapi kalau pengakuan iman kita bagaimana? Pengakuan iman kita adalah, ingat, pengakuan iman rasul itu tidak semuanya jelek. Tadi saya katakan semuanya baik, rata-rata. Hanya di dalam versi Katolik itu ada tempat penantian. Tuhan tidak turun di tempat penantian, tetapi versi Protestan itu lebih benar. Turun ke dalam kerajaan maut, itu betul. Nah, hanya satu poin, satu kata saja yang membuat terpleset itu adalah gereja yang tidak ada di dalam Alkitab gereja am. Begitu. Kalau kita mempelajari semua segi-segi di dalam Alkitab, ketika Tuhan berbicara kepada jemaat di Kolose, Tuhan berkata, jemaat Kolose, aku kepalanya, engkau tubuhnya. Gitu. Kepada jemaat di Efesus juga demikian, aku kepalanya, engkau tubuhnya. Bukan, aku kepalanya, engkau atapnya. Jemaat Kolose, engkau tiangnya. Terus kepada jemaat Galatia, engkau ubinnya. Kepada jemaat Sardis, engkau ininya, kesetnya. Bukan begitu. Itu loh, itu universal. Tetapi begitu Tuhan berbicara kepada jemaat Kolose, engkau tubuhnya. Dan dia berkata bahwa tiap-tiap anggota katanya. Itu artinya sudah jelas, dijelaskan di situ tiap-tiap anggota. Itu punya posisi masing-masing. Jadi tiap-tiap anggota, ini bicara tiap-tiap jemaat, di situ anggota jemaat. Tetapi kalau tiap-tiap anggota, ini bicara per gereja, coba bayangkan kalau di sini. Habis gereja nanti ada lagi anggotanya. Waduh, jadi Tuhan hanya berbicara simpel, eklesia atau jemaat atau jamaah. Bahasa Indonesianya, jamaah itu Tuhan adalah kepalanya dan kita ini terbentuk dalam satu bangunan, yaitu gereja. Dan tiap-tiap anggota ini ada bagiannya masing-masing. Oke? Sampai di sini tentang pengakuan iman rasuli. Ya, itu mungkin harus menambah satu hal. Apa yang saya merasa ini tidak disebut eklesia di sini maksudnya berhubungan dengan orang. Ya. Tapi betul. Orang yang percaya di dunia ini, seluruh dunia ini bisa juga katakan gereja universal kalau dilihat orang bukan organisasi. Ya. Jadi itu kata-kata yang kalau saya kenal, penjelasan begini, universal maksudnya semua orang di dunia ini di bawah Tuhan Yesus. Maksudnya, bukan lokal saja, tetapi lokal dan lokal, maksudnya bumi, ini juga satu arti yang kita menemukan di Alkitabnya. Oleh karena itu, satu seperti ini, diutamakan bentuk, maksudnya gereja, kemudian diutamakan orang, tapi orang yang di satu tempat atas satu kesatuan, tapi orang yang percaya di dunia ini juga atas satu kesatuan yang lebih besar. Dan saya dengar sering bahwa itu disebut gereja universal, maksudnya orang, bukan organisasi. Itu bukan gereja namanya. Itu orang percaya. Jadi ya. Itu bukan gereja. Ya, masalahnya di sini, gereja arti apa? Eklesia. Eklesia. Eklesia ini artinya orang yang dipanggil keluar. Ya. Orang yang dipanggil keluar dalam bahasa aslinya begini, Pak. Ya. Saya jelaskan dulu eklesia ya. Setelah itu nanti saya katakan kenapa orang yang di Bandung, orang percaya yang di Bandung dengan orang percaya yang di Bandar Lampung tidak disebut gereja, satu gereja. Gitu. Kenapa begitu? Tidak disebut satu gereja karena arti dari eklesia, eklesia itu sebenarnya
dipanggil keluar dari apa? Nah ini dipanggil keluar dari aktivitas, dari aktivitas duniawi. Ini arti eklesia. Coba Bapak baca arti itu eklesia. Jadi dipanggil keluar dari aktivitas duniawi. Nah berarti Tuhan mau berbicara tentang eklesia, termasuk dijelaskan oleh para rasul, itu adalah persekutuan setempat, di mana tadinya saya berdagang, hari minggu-minggu ini saya disuruh berkumpul, gitu. Artinya di sini eklesia ini tidak jauh-jauh berhubungan dengan kata kumpul. Makanya tiap-tiap pertama minggu itu mereka berkumpul. Katanya kumpul. Ini arti kata eklesia. Jadi eklesia itu tidak bisa tidak bisa dipisahkan dengan kata kumpul. Dipanggil keluar dari aktivitas duniawi itu artinya Pak Karel baru ada aktivitas kemudian menyempatkan diri ke sini untuk berkumpul. Kemudian orang percaya sekarang. Orang-orang percaya ini bukan eklesia. Makanya di dalam eklesia ada aturan perkumpulan namanya. Tetapi kalau orang-orang percaya ini belum tentu masuk eklesia. Contoh, saya sekarang sudah bertobat. Apakah saya masuk eklesia? Oh belum. Belum. Gitu. Mereka ini kesalahannya adalah menggabungkan istilahnya sebagai kata rohani. Eklesia secara rohani. Tidak ada dalam Alkitab eklesia secara rohani. Eklesia ya eklesia. Eklesia secara rohani. Terus ada istilah-istilah macam-macam lah istilahnya begitu. Nah jadi saya mau kembalikan ke bahasa aslinya saja. Eklesia itu dipanggil keluar dari aktivitas duniawi dan mereka berkumpul. Itulah sebabnya kalau kita bicara tentang berjemaat, di situ banyak sekali aturan-aturan berjemaat atau berkumpul. Aturan-aturan berkumpul. Nah, kalau saya sekarang percaya Tuhan dan tinggal di Bandung dengan Pak Kara yang orang percaya tinggal di Bandar Lampung, mereka bersatu dalam apa? Bukan eklesia. Mereka bersatu dalam iman. Itu betul. Namanya persatuan, orang-orang percaya ini persatuan iman. Itu betul. Tidak terpisahkan, tidak, karena imannya sama kepada Yesus, cuma bedanya jauh aja tempatnya. Tetapi ketika kita berbicara pada eklesia, itu harus dikembalikan kepada wadah aslinya, yaitu apa? Itu kumpul. Bukan kumpul secara rohani. Kumpul secara rohani itu namanya apa? Angan-angan saja. Ini kumpul. Makanya kepada jemaat di Kolose, ketika Tuhan berbicara tentang kepala, tentang aku adalah kepala dan engkau adalah tubuh, di situ langsung dijelaskan per detail bagaimana engkau berkumpul. Engkau berkumpul itu harus setidaknya sehati sepikir katanya. Sehati sepikir. Sehati sepikir itu hanya bisa dimanifestasikan di dalam perkumpulan. Kalau misalnya saya di Bandung, Pak Karan di sini, kita harus sehati sepikir, enggak bisa dipraktekkan di situ. Tetapi di dalam perkumpulan ini dikatakan sehati sepikir itu jelas bisa. Kenapa? Karena kadang-kadang pikiran si Anu begini, si Anu begitu. Wah, mulai harus sehatilah sepikir di situ. Jadi Pak Karel, saya mau kembalikan ke istilah eklesia. Bukan, kalau yang saya maksud Pak Karel itu saya paham sekali itu adalah sebenarnya orang-orang percaya atau persatuan iman. Persatuan iman itu invisible, tidak terlihat, tidak ada masalah. Tetapi kalau berbicara tentang eklesia, itu adalah perkumpulan yang jelas ada dalam satu tempat. Nah, dipanggil dari aktivitas masing-masing untuk berkumpul di situ. Nah, itu arti kata dari eklesia. Arab, nah ini,
Arab itu lebih betul artinya, arti dari eklesia itu persis seperti arti dari bahasa Arab, jamaah. Itu betul, jamaah. Jamaah itu mereka itu jamaah masjid Jami Al-Mukarramah. Jamaah masjid, jadi jamaah di situ. Jamaah Masjid Nurul Huda, jamaah di situ. Itu lebih betul artinya. Nah, saya tidak tahu kebanyakan mereka kok dia bisa mereka pakai invisible. Padahal arti arti jemaat, eklesia dalam bahasa Indonesia jemaat atau sedikit di Arab-Arabkan itu jamaah, itu lebih betul. Lebih betul jamaah itu. Jadi sama seperti kita jamaah. Jamaah apa? Jamaah gereja di Bandar Lampung misalnya. Jamaah gereja di Habib, ini setempat-setempat. Kurang lebih begitu, Pak. Oke, ada lagi? Untuk kita, ini kita pernah bilang bahwa di Alkitab tidak ada kata sinode. Kata lokal juga enggak ada. Ya. Kata lokal juga enggak ada. Nanti kalau kita diserap dulu, kata lokal juga enggak ada. Betul. Betul, tetapi prinsipnya itu jelas jelas adalah lokal. Nah, sekalipun kata lokal itu tidak ada, tetapi dari prinsip penjelasan di dalam Alkitab ini lokal. Contoh, kita coba lihat di Korintus. Nah, ini coba, ini lebih ini seperti arti kata jemaah yang benar. Surat 1 Korintus pasal 1 ayat yang kedua. Kepada, nah ini, lihat ini ya, kepada jemaat Allah di Korintus. Nah ini lokal apa-apa ini. Ini menunjukkan satu tempat. Kepada jemaat Allah di Korintus. Kemudian coba kita lihat yang kasus di Kolose, coba kita lihat Kolose. Kolose pasal 1 ayat yang ke-18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Tadi bicara di, berarti ini bicara tempat, lokasi. Kemudian ini bicara jemaat, berarti orang-orang yang membentuk eklesia di ada tempatnya gitu. Ada tempatnya. Di mana tempatnya? Sementara kalau dia bentuknya itu adalah universal, maka itu tidak ada tempatnya. Karena itu universal, dimanapun ada. Gitu. Sehingga ini konsekuensi dari kakinya, tangannya, kepalanya dan lain sebagainya, ini banyak berbenturan dengan banyak ayat, contohnya ayat ini. Berarti seharusnya berbunyi Yesus ia adalah kepala tubuh yaitu jemaat-jemaat. Harusnya begitu. Kalau mau di sini jemaat-jemaat yang begitu banyak di Indonesia ini. Ah, enggak usah di luar negeri, di Indonesia aja banyak. Jadi masih banyak lagi yang menunjukkan ini. Di Efesus juga ada lebih jelas, malah Efesus itu kronologi sampai ke orang-orangnya yang pelayan-pelayan di situ. Nah, itu lebih jelas lagi, malah kerja orang pribadi-pribadi yang di sini apa, ada penginjil, pengajar dan sebagainya, malah begitu gitu dalam satu jemaat lokal itu ada penginjil,
nabi-nabi, rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil, gembala, pengajar. Jadi ini ini konsep yang kita tangkap di dalam Alkitab. Ada lagi, Pak? Kalau tidak ada, kita akhiri nanti bersambung dengan mungkin minggu depan akan saya lebih dalami lagi untuk masalah gereja. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami pelajari firman Tuhan. Ya Tuhan, pimpin kami supaya kami semakin memahami makna firman-Mu dengan baik dan benar. Ya Tuhan, pimpin kami dan membimbing kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.